Orang yang menjodohkan ini punya pengalaman gak? Banyak juga ya. Saya rasa soal perjodohan biarlah orang itu yang memilih sendiri, kata Melvin Tenggara saat ditanyai temannya itu. Memang, nama dari Melvin Tenggara disebut sebagai sosok yang lebih dipilih oleh Natasha Wilona, bahkan dibandingkan beberapa pria lainnya. Bahkan Melvin Tenggara lebih dipilih Natasha Wilona ketimbang nama Stefan William. Ternyata Melvin Tenggara merupakan seorang pembisnis muda yang juga dijuluki sebagai Crazy Rich Surabaya. Melvin Tenggara sendiri ternyata sama dengan Natasha Wilona yang merupakan keturunan Tiongkok Indonesia Cina. Banyak warganet yang menjodohkan mereka karena memiliki kecocokan. Perlu diketahui mereka berdua masih sama-sama sendiri alias menjomblo. Namun belakangan ini hubungan mereka berdua sempat renggang. Mereka mengatakan di masa PPKM ini sulit untuk bertemu. Namun siapa sangka Melvin Tenggara mengatakan yang sama dengan Natasha Wilona. Sebelumnya ia mengatakan bahwa dirinya dengan Wilona hanya sebatas teman dan rekan kerja saja. Ia mengaku sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Wilona pun menanggapinya dengan biasa saja. Ia menuturkan bahwa setiap orang mempunyai jalan masing-masing dan memilih yang terbaik. Saat ini pun Wilona dikabarkan sempat dekat lagi dengan Verrel Bramastra. Banyak yang menganggap mereka sudah balikan, namun sampai kini mereka berdua belum memberi kepastian terkait hubungannya. Kehidupan percintaan Natasha Wilona selalu menjadi menarik perhatian. Selain menjalin kedekatan kembali dengan mantan kekasihnya, Natasha Wilona juga digosipkan dengan Melvin Tenggara. Melvin Tenggara merupakan pria tampan yang dijuluki dengan sebutan Crazy Rich dari Surabaya. Pengusaha muda ini memiliki kekayaan yang melimpah. Meskipun memiliki kehidupan yang mewah, ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan rendah hati. Natasha Wilona dan Melvin Tenggara pernah bertemu dan membuat vlog bersama. Karenanya mereka digosipkan memiliki hubungan yang spesial.